Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel. Dan di video kali kita bermain Dread Out 2. Alright teman-teman, jadi kita sudah berhasil melalui prolog yang kemarin ya, di sekolahnya si Linda. Dan kita udah pulang juga. Tadi kan baju kita kayak berantakan gitu, compang camping sampai rumah. Lalu kita udah mandi juga nih di sini. Kita baju kita udah bagus nih, udah rapi, cakep ya. Udah cute-cute gitu. Gila kayak anak-anak SMA zaman sekarang gitu ya. Dan oh iya teman-teman, sekarang kita lihat objektif kita apa ya? Karena gue belum tahu sampai sekarang. Kita ke notes. Tidak ada to-do list. What? Terus gue harus ngapain? Oh, gue bisa ke SMA. Oke. Okay. Aduh, gue masih belum biasa nih kontrol pakai mouse dan keyboard, jadi ya mohon maaf ya teman-teman ya. Ini gue gak tahu ada pilihan apa. Kayaknya gue bisa ganti baju di sini. Kata dia, haruskah saya memakai jaket untuk menutupi memar-memar ini? Memar-memar mana sih Linda? Emang kamu memar-memar ya? Kayaknya gak ada yang memar-memar. Coba yang itu. Oh, salah-salah. Gak boleh, gak boleh. Fokus. Aduh, tidur enak ya. Katanya tidur enak ya. Yuk, udah kita keluar. Hello. Wow, ini kos-kosan ternyata. Gue kira rumah dia. Iya, kos-kosan nih teman-teman. Ada kayak beginian nih. Gue inget banget di kos-kosan tuh pasti ada selalu ada karpet depan kamarnya ya. Ini lagi ya, ada cucian gitu belum diambil. Ini kos anak kos banget nih. Biasa kalau nyuci, cuciannya taruh di depan, gak diambil-ambil. By the way, ini kamarnya kok kosong ya, gak ada apa-apa ya. Tuh kalian lihat teman-teman. Kosong cuy. Kamarnya gak ada apa-apa. Di sini ada apa? Sama ya, cucian juga. Ini kenapa? Kamar kosong semua teman-teman, lihat tuh. Wah, developernya sepertinya agak males ya. Dia tidak mau ngasih apa gitu tempat tidur kayak. Soalnya kosong gitu loh. Oh, halo housemate. Dia lapar banget, tapi dia cuma bisa makan Indomie. Ya udahlah, Indomie enak, bro. Kemana duitnya pergi semua ya? Ayo lo. Si Uyul kali, Uyul. Ini Indomie, bro. Karimi, siap. Ayam pejet, waduh. Lengkap dengan minyak ayam. Siap, yaudah. Ini kulkasnya bagus banget ya. Oke, ini udah jam 8 pagi, Linda. Kamu harus ke sekolah. Wow. Ada emak-emak. Ini emak-emak apa ya? Berangkat sekolah. Iya, besok dibayar. Katanya kita harus bayar biaya sewa kos kita, teman-teman ya. Besok. Udah jatuh tempo katanya. Ini mamanya bandel amat nih. Kita foto. Bangor maneteh. Apa sih bangor maneteh? Ini bahasa apa ya? Bandung ya teman-teman ya? Bahasa Sunda kan ya? Background musik. Background musik, bahaya. Background musik. Teman-teman nih, gue maaf banget ya, background musiknya gue akan kecilin. Karena gue takut copyright. Ya kan, bahaya kalau kopir ya teman-teman. Jadi gua kecilin aja mendingan. Dah ya, kecil gak kedengeran, maaf ya teman-teman ya. Ini ada TV. TV juga gak bisa nyala, oh bisa. Oh alah, gua tahu nih film apa. Stuart bukan sih? Aduh, apa judulnya ya, Little Stuart atau apa gitu. Itu lucu banget sih teman-teman, kartun zaman dulu ya. Ini kalau gak salah ini Kung Fu Hustle deh. Mirip banget teman-teman, ntar gua kasih lihat ya di sini nih, gua kasih lihat. Nah itu mirip banget kan? Ibu, bangor maneteh, siap. Ini kata ada apa ya? Ya anak kosan. Ada si ucing. Foto dulu foto. Hello. Display si scrap. Iya kayaknya. Kayaknya setiap kamarnya tuh kecil teman-teman. Terus biaya sewa mahal lagi. Yuk. Kita cari tempat baru. Ayo kita cari tempat baru. Di sini juga jelek teman-teman. Lihat tuh. Masa udah as. Hai. Lu ngapain di situ? Foto. Ketawa pula kau. What a surprise. You can see me, of course. Katanya dia cuman suka diam di situ doang, teman-teman. Ya, diulang-ulang doang. Kayaknya nggak bisa dihilangin, teman-teman ya. Ya udah deh. Ya udahlah, lu gue biarin aja di sini.
bersama dengan kucing-kucing. Kayaknya ini kucing-kucing menjagain dia ya. Eh, lah kucingnya tremor. Kenapa tuh? Ini kucingnya kenapa dah? Halo, Mbak Kunti. Mbak Kunti, halo. Udahlah, dia ngapa-ngapain teman-teman ya. Ini gue berdiri di atas lu tepat nih, Mbak Kunti. Oh nggak bisa lo teman-teman tuh. Ada kayak batasannya gitu lo, kita nggak bisa ngedeket ke situ. Pantesan aja teman-teman, biaya sewanya mahal. Terus tempatnya jelek, lihat nih. Udah retak-retak begini cuy. Bahaya tuh kan, kosong lagi kan. Ini kamar kosong nih teman-teman. Tapi emang gak ada orang tinggal di situ sih. Kebanyakan tutup ya, oke deh. Udah kita kayak harus pergi ke SMA kita deh. Kita keluar dulu kali ya. Kita explore, karena setahu gue game Dread Out 2 ini kita bisa explore. Wow, apa nih? Movie magazine, siap. Waduh ada tempe sama teh. Ini dia teman-teman, kambing yang ada depan kamar kita nih. Si kambing. Hello. Kambing. Kambing apa domba sih ini, gua enggak tahu deh. Kayaknya si domba ya, karena enggak ada tanduknya gitu loh. Setahu gua kambing tuh ada tanduknya. Aku enggak tahu lah ya, gua bukan peternak, enggak tahu. Ini siapa nih? Lu kenapa? Kucing sialan. Lu bawa kemana sepatu gue? Kucing sialan. Kenapa? Oh, kucingnya mencuri sepatu, teman-teman. Kemana katanya dia? Oke, oke. Eh, pagi. Dia enggak tahu kita di belakang dia. Oh iya, teman-teman, tas kita kan dibakar kemarin ya, rusak. Terus kita mau pinjem tasnya sama dia nih, si Kim namanya. Sure, dikasih ntar tasnya. Oh, kita bakal dikasih kalau kita bisa nyari sepatu dia, teman-teman. Sepatunya dikasih pacarnya dong, terus dicuri sama kucing. Ini kenapa nih? Oh, ini kecelakaan, teman-teman. Kecelakaan ini. Halo, tenang-tenang. Tenang-tenang, semua masalah bisa diselesaikan ya, teman-teman. Tenang, tenang. Tenang, jangan marah-marah, Pak. Tenang. Padahal mereka emang gak ngapa-ngapain sih. Aduh, ya udahlah, lanjut. Ini tabrakan ya, teman-teman, sepertinya ya. Kita gak bisa lewat situ berarti. Oke, kita akan ke sana untuk mencari sepatunya si Kim. Coba kita lihat objektif kita. Iya gak sih? Oh ya, kita harus cari sepatunya si Kim. Nyari kemana coba? Siapa nih? Terima kos putri. Cabe-cabean. Waduh. Terong-terongan gak ada. Terong-terongan. Kayaknya jalannya kesini ya, karena gak ada jalan lain sih. Eh, sebelah sana ada sih sebenarnya. Ah, tapi gak apa-apa lah. Kita coba kesini dulu teman-teman. Katanya posternya lucu-lucu di sini ya. Iris Buy. Wah, ada sepatu kita nih. Ojol, ojek online plus plus plus. Waduh. Bahkan sampai ke Saturnus, wah. Patut ditiru. Abang Gojek. Ingat gak kemarin yang Abang Gojek suruh bayar 750.000? Nah. Minta antar ke Saturnus aja itu harusnya. Enggak usah antar ke deket-deket ya. 750.000. Kucing hilang. Kucing. Ciri-ciri kucing. Siap, siap. Ciri-ciri kucing. Mengeong. Wah siap. Tainya bau. Ini yang bikin iklan siapa? Gak bisa terbang, matanya dua. Oh siap. Waduh gak ngerti lagi gua. Gak ngerti lagi gua. Badut sulat debus. Waduh. Udah badut sulat bisa ngedebus lagi. Ya udah kita lanjut lah. Kenapa gua jadi ngeliatin poster sih? Oh siap. Ada motor-motornya teman-teman, gila keren banget. Ini GTA atau game horror ya? Keren amat. Yuk teman-teman kita lanjut cari aja di mana tuh sepatunya. Gue bingung dah nyarinya di mana, coba nyari sepatu kayak gituan. Ini apa? Toko buku cerdas. Oh siap. Ada toko buku cerdas seperti di sini teman-teman. Ada. Hey, ada gadis pramuka. Ini apa nih? Eh bisa diajak ngomong. Halo dek. Eh. Kenapa dek? Like that. Wih ngomongnya bahasa Inggris loh. Biasanya orang kan ngomong Indonesia kan Inggris loh. Mantap. Well, Inggrisnya bagus lagi. Aren't you gonna say something? Lu siapa? You're standing in front of the illustrious, the fabulous, the famous, the conspicuous, the stupendous, the fabulous, the wondrous, the marvelous urban legends historian. Siap. Panjang bener tuh title ya. That's a lot of O's. Right?
Gue sampe ngusap kepala nih teman-teman, pusing gue dengerinnya, aduh. Lanjut. You're curious about my works. How can I easily explain them? Apa emang? Oh, dia menginvestigasi urban legends, teman-teman, legenda ya. And sightings, trying to prove the supernatural phenomena are not just rumors. Oh, siap. Lama, ngomongnya lama, buru, cepat. Apa sih, lu mau ngapain? Ngomongnya panjang banget, teman-teman. Something odd with this painting. Painting apa sih? Kita suruh cari. Eh. Kenapa nih? What did you do? Let me look at that. Apa emang? Gua enggak ngapa-ngapain, cuma foto doang. Kok tiba-tiba dia udah? Yurika, apa sih? Ngapain sini orang? This is the proof. Enggak ngerti gua sama nih orang. Kita harus foto-foto. Nah ini banyak foto nih. Gua foto satu-satu deh ya. Nama saya Linda. Oh siap. Kita harus ngomong sama dia setiap kali kita menemukan sesuatu. Ini banyak nih, nih. Kayak kakek Sugiono nih. Ada banyak nih, tuh kucing ya. Ini apa lagi nih? Gak tahu nih, ini apa nih? Itu tembok. Bukan, benar. Ini apa nih? Ini banyak foto-foto ini. Gue mesti nyari lagi nih. Ini apa nih? Arjuna ya, gila keren amat. Kayaknya sekarang masih ada gak sih teman-teman kayak gini sekarang di Indonesia yang jualan-jualan lukisan kayak gini di jalanan? Kayaknya udah gak ada ya, gue gak pernah lihat sih. Wow, tukang jam, siap. Ini benar-benar Indonesia banget sih. Ini benar-benar Indonesia banget sih teman-teman, lihat tuh. Ada tempat mie ayam, bahkan mangkoknya pun sama. Ayam jago, siap. Waduh, bajakan ini. Lapor nih, ini ansip nih, laporin nih. Woi, sip, bajakan ini, lu yang jualan. Waduh, udah bener ya, kalian gak boleh ya teman-teman ngebajak apapun itu ya, karena itu dibuatnya susah payah gitu. Kalau kalian ngebajak, kasihan yang ngebuat, dia gak dapat apa-apa. Dimana sih kita mesti cari kucingnya? Aduh, bang, coba ngomong, bang, tau kucing gimana gak ya? Belum siap. Oh belum buka, ya udah dah. Lah ini udah buka tapi gimana sih? Kalau belum buka ya atuh, jangan dibuka. Ini apa? Kok nggak bisa sih? Pintunya bisa kebuka tapi gue nggak bisa masuk teman-teman. Ah udahlah, berarti kita belum boleh ke situ ya. Aduh sebentar kita coba cari dulu teman-teman. Gue nggak tahu cari di mana nih kucing. Coba. Ini tempat lumayan gede loh teman-teman. Tuh. Waduh, ada motornya. Woi. Ada RX King, siap. Wah, ada Satria. Mantap. Ini apa nih, Mio? Ini apa? Gak tau, Supra X kali ya. Ada mobil-mobilnya juga. Ini sebenarnya mobil-mobilnya bisa lebih dipolisi, gak kayak begini. Ini banget, apa sih? Grafiknya tuh masih kurang gitu, gimana gitu. Kalau dibandingin sama GTA gitu ya. Wah, jauh sih. Tapi ya oke lah, buat Indonesia gitu kan. Ini apaan nih? Baru pertama kali lihat gue ada beginian. Ini apaan? Ah nggak tahu. Eh bang, lihat kucing nggak bang? Saya mau nyari kucing bang. Kok nggak bisa dia ngomong? Ah udahlah, lupakan lah ya. Banyak ini sih. Ini ruang gede banget. Sumpah ini game horror apa GTA dah? Kita bisa explore cuy. Itu kucing bukan tuh? Bukan tuh lampu. Ya ilah. Coba kesini. Aduh lihat dong. Ada beca. Mau tubrukan sama motor nih. Minggir katanya dia, minggir. Gak bisa dek, kamu sana mundur, saya jauh. Ya udahlah ya, biarkan mereka berdebat sendiri teman-teman. Tugas kita mencari kucing, dari tadi gak dapet-dapet. Aduh, mana kucing? Cing. Alamak, buntu teman-teman ini. Buntu ternyata. Gue kira ada jalannya gitu kan, buntu ternyata. Oke kita cari lagi teman-teman. Ini apaan nih? Tahu gejrot. Gue kira ini apa sih? Kerak telur ya, mirip banget tempatnya soalnya. Aduh, di mana ini kucing? Kucing sialan itu. Tadi si yang ngomong bukan gue, teman-teman, kucing sialan ya, si Kim tadi, kucing sialan digituin. Mas, rajin-rajinlah membaca. Iya, siap. Saya ntar baca deh. Baca apa enggak tahu. Iya, enggak tahu. Rajin-rajin membaca katanya teman-teman ya. Jangan lupa membaca.
Gue penasaran kita bisa ketabrak gak sih? Eh bisa! Au siap! Mau mati gue siap! Aduh! Ada menunya nih. Espresso, latte, cold brew, yoi, cemex, cemex apaan tuh? Gak tau gue. Ini ada angkot, angkutan umum kota. Gak ada abangnya ya. Woi, di mana kucingnya? Eh, gue berketabrak lagi, Oh siap, ini dread out nih. Gue tahu nih. Ini apa nih? Minako. Ini apa? Bunian. Apaan tuh bunian? Kisah legenda urban di tengah dinding-dinding tinggi Sydney. Ah, iyalah, udah siap-siap. Kita bisa nonton gak? Kita nonton lah ya. Chop chop. Woi, sumpah. Duet maut. Ini apa nih? Blood will shed. Dogs in shell. Teman-teman, gue tidak tahu di mana kucingnya. Tolong. Ini gede banget tempatnya, weh. Wah, jangan bilang gue bisa sampai ke ujung. Kacau lo kalau gue bisa sampai ke ujung sih. Eh, apaan tuh? Gak bisa ya? Ada tandanya. Ya udah gak bisa berarti di sini doang. Gue mau inilah, mau. Padahal gue mau menantang maut gitu loh. Gue mau jalan di jalanan gini, lari-lari. Sambil menghindar-menghindar gini. Eh, kita belum lihat itu tuh. Ada apa? Tuh, patung macan gede. Wih, gila motornya mantap-mantap banget sih ini. Satria keren loh. Bener-bener mirip banget sama aslinya, sumpah. Entah Satria apa Sonic gitu. Mirip banget sih ini, Rexing juga mirip banget. Mirip banget ya. Oh, ada petanya, peta-peta. Balai Kota, City Hall. Yoi, ini Taman Maung. Jalan Maung. Pasar Maung. Alamak, di sini kucingnya. Gue mendengar suara kucing kan. Ini siapa? Ada suara ngeong-ngeong. Hei, balikin gak lo kucingnya? Woi kucing, balikin gak? Kucing, itu balikin sepatunya, kucing. I'm not touching this cat. Nah, terus gimana? Mbak, bantuin mbak. Kucing bandel. Kucing bandel jangan, emang. Katanya kucingnya selalu mengganggu pekerjaan dia, teman-teman. Oh, berarti dia suka mencuri teman-teman kucingnya ya. Shoe, sepatu. Hah? Hey, you. Apa ini punya lo? Don't try to take it by force. Entah kita dicakar, teman-teman. Kita nggak boleh ambil secara paksa. Buset. Katanya dia ngegigit jari orang, teman-teman. Waduh. Dia mau makan pecel lele dong. Pecel lele. Siap. Di mana nyari pecel lele, Mbak? Jam segini. Orang tadi aja belum buka abang pecel lelenya. Aduh. Coba-coba kita ngomong ke abang-abang yang tadi ya. Dia jualan pecel lele kan ya? Iya, itu pecel lele itu. Yang tadi dia bilang belum buka. Wah, gimana ceritanya dah? Kita mesti bayar gitu berarti. Di sini ada duit berarti ya? Emang ada duitnya ya? Oh, mampus. Mati. Mati saya, mati. Hei, ditabrak. Enggak mau. Ini apa nih? Heboh gila ya ampun, minyak goreng sachet gulma. Minyak goreng sachet. Gak ngerti lagi gua. Ya udahlah ya. Itu gadis yang tadi di mana jalannya, teman-teman ya? Sini kalau enggak salah ya? Oh iya, benar-benar. Yang ada bajak-bajakan nih. Nah. Si Abang Hansip bajakan. Ini pecel lele kan? Nah, bener nih pecel lele noh. Pecel lele ini. Ini apa? Batibul. Siap, sate. Ini apa? Warung bakso. Siap. Bang, udah buka belum, Bang? Saya butuh pecel lele, Bang. Buat dia. Oh, buat dia. Dua porsi. Cowok emang teman-temannya, cowok. Ah, siap. Ah, siap kata dia. Aduh. Dia demen teman-teman sama si mbak-mbak yang tukang sapu tadi ya. Si Mas nih, saya foto deh Mas nih. Nih Mbak mukanya, Mbak. Wih, ganteng loh. Orang bule, cuy. Buset. Tapi kok ada Indomie di situ ya? Ada Indomie ayam pejet. Abang jualan apa, Bang? Katanya pecel lele, Bang. Kok ada Indomie, Bang? Ah, ya udahlah ya. Wah. Gila, serius. Wagyu import. Waduh, sia. Pecel lele ada wagyu import, bisa makan steak, teman-teman. Wow. Ayam tiren, bebek metik. Wih, lucu amat ini, sumpah.
Apa? Nila kumis, naga muda, bisa makan naga, gila, mantep juga. Wah, gak ngerti lagi gue. Pak Hansip itu jualan naga, Pak Hansip. Gak mau makan, Pak Hansip. Nih, ini muka Pak Hansip ya. Aduh, what is wrong dengan kota ini? Bisa makan naga? Ya udahlah ya, saya mau nyebrang. Eh, bisa diajak ngomong nih. Coba periksain apa? Apa sih, gak ngerti gue ngomong apa dia teman-teman. Kayaknya ada yang sakit gitu. Itu apaan ya? Ada seorang di situ. Sebentar ya. Ini apaan ya teman-teman ya? Dia jualan apa coba nih? Walah, kartu tarot ya? Iya dong, kartu tarot dong. Linda Housemaid. Ini Linda Housemaid. Apa sih? Mana Linda Housemaid-nya nggak ada? Ini kan yang tadi di atas yang lagi main sama kucing kan? Wah, nggak ngerti gue. Kayaknya tuh ngebug deh teman-teman. Harusnya bukan itu nih. Line dialognya. Dia kayak salah deh. Ya udahlah ya. Udah kita kasih pecel lele dulu teman-teman. Gak usah lama-lama. Nih pecel lele nih, kasih makan nih. Oh, kasih ke dia dulu ya. Neng. Neng. Makasih, Neng. Abang pecel lelenya suka sama Neng. Tadi katanya suruh senyum setiap hari. Siap. Woi, dapat sepatunya, mantap. Neng. Siap, makan pecel lele. Waduh, makan apa lu, Tong? Enak banget dia dapat pecel lele 2 porsi, teman-teman. Si Mbak ini. Emang ya. Cowok itu kalau udah demen, teman-teman, apa yang dikasih? Heran. Oke, kita kembali lagi untuk ngasih ini sepatu ke si Kim. Udah baliknya jauh lagi, lewat sini nggak bisa. Ini kayak jalan tembusnya deh teman-teman. Kayak nggak bisa ya, ya udahlah ya. Halo bang. Eh, ada orang nih. Ngapain nih? Mana sih yang mau mabar? Mana sih yang mau mabar? Main mulu, teman-teman, main mulu dia. Main Mobile Legend kali ya. Oke. Ini kan jalannya ya? Gue lupa ini ya kayaknya nih. Kayaknya kalau gak salah ini deh. Apa ujung lagi ya? Oh iya, apa nih? Dapur si kecil. Siap. Bandung, bener kan? Ini kayak di Bandung deh. Karena setahu gue maung itu bahasa Bandungnya untuk harimau ya. Apa kucing gitu. Nah itu dia yang tabrakan, masih belum kelar-kelar teman-teman. Berantem mulu nih orang nih. Nih Kim, sepatunya Kim. Thanks, Lin. Ambil deh buat lo. Kita dikasih tas. Here's my backpack. Tuh, udah telat teman-teman ke sekolah. Dia cium-cium sepatunya, bau. Kucingnya kencing di sepatunya dong. Aduh, kesian amat sih. Waduh. Tasnya cakep bener. Tasnya bagus ya teman-teman. Eh, ini ada laptop. Bisa dipakai ya? Oh, nggak bisa. Pakai ini dong, pakai jaket dong. Iya, pakai jaket dong. Biar bagus gitu. Halo ibu kos. Masih digetok. Bangor. Iya udah. Ini ada apa sih? Biru-biru. Kambing ya. Gua gak ngerti teman-teman. Biru-biru ini kenapa? Lihat deh. Kalau kita kesana ada biru-biru gitu loh. Tuh. Apa ya? Ada apa ya biru-biru itu ya? Gua gak ngerti sih. Kalau kalian ada tahu tolong komen ya. Gua gak ngerti ini biru-biru apa maksudnya. Gelang kita biru-biru gitu loh tuh. Kalau kita deket kambing ini biru. Entah kambing ini punya kekuatan supernatural atau apa gitu. Gak ngerti juga gue. Ya udahlah ya. Let's go. Kita kemana nih? Kita harus pergi kemana sih? Ntar gue baca dulu objektifnya deh. Nih objektifnya gak ada nih. Time to go to school. Yeay, kita dapet tas baru katanya. Kalau gak salah ke sekolah bisa langsung lewat sini ya. Ojol baik taksi. Siap. Jalan Lele nomor 66 Seman 5 Arwana. Siap. Go. Waduh, kita sudah sampai teman-teman. Di sekolah. Ini teman kita kemarin sama ketemu sama siapa sih di sini? Bapak siapa gitu? Bayan atau siapa gitu? Gue lupa namanya. Wadaw, sekolahnya gede banget ya teman-teman ya. Universitas Cimaung. Waduh, sebelahnya langsung universitas cuy. SMUN Arwana 5. Siap. Ini dia nih. Pak siapa namanya? Gue lupa. Oh, Burai. Nih, same old.
Don't worry, oke. Katanya tentang insiden kemarin, dia akan tutup mulut teman-teman. Bagus Pak Burai, terima kasih Pak Burai. Masuk lihat mana sih? Wow, bisa turun ke bawah, ada basementnya, mantap. Gila, sekolah gue mana ada basementnya dulu. Keren juga nih sekolah. Yuk, udah kita langsung masuk ya lewat sini deh. Iya, kemarin kita keluar lewat sini kan. SMUN Arwana menghasilkan dan mendidik siswa-siswi yang bermoral dan berintegritas tinggi. Siap. Mantap. Hello. Wah, kita telat teman-teman sepertinya. Udah ditungguin Bapak guru. Bapak guru. Jangan marah, Pak, jangan marah, Pak. Melinda. Oh, namanya Melinda, nah panjangnya. Mr. Mamat. I've been looking for you. Tunggu sebentar. Ada pertanyaan katanya. Yang kemarin, teman-teman. Enggak tahu. Enggak tahu, Pak. Saya tidak tahu. Aduh. Ada yang ngeliat kita pulang telat, teman-teman. What? Iya, saya enggak tahu, Pak. Dengar aneh. Ya. Mulai sekarang. Iya, mulai sekarang. Do not stay late at this place. Pulang langsung. Mengerti toh? Ngerti, Pak. Ngerti Pak Mamat. Oke, Pak, siap. Terima kasih, Pak. Waduh, ini para guru ya? Guru apa murid ini? Kayaknya guru deh. Ini kenapa nih? Dimarahin ya. Telat ya, Bu. Marahin, Bu. Strap ya, Bu, strap. Ini juga nih telat nih. Murid-murid yang telat nih. Strap ya, Bu. Kita juga telat ya. Jangan deh. Waduh. Waduh, rame banget. Kenapa nih? Miss Arwana, oh siap. She win for sure. Enggak ngerti gua, udahlah. Kelas kita di mana ya, teman-teman ya? Oh, sini ya. Di sini kan ya? Kalau sana kan ruangannya si Andre yang kemarin. Coba kita ke Andre yuk, dia masih ada enggak ya? Oh, siapa nih? Guru olahraga. Wah, siap. Mr. Rustam, siap. Namanya keren amat. Ini kemarin nih. Gue nggak suka lo, Budi, ya kan? Gue nggak suka lo. Ya udah, terus mau gimana? Kalau lo nggak ember, kalau lo nggak ember, ya udah nggak ember, tenang. Bisa jadi gue berubah. Siap. Ini orang-orang tukang bully begini, teman-teman. Apa sih? Oh, Henny namanya kemarin. Apa sih? Ya udah. Gue nggak suka lo, tapi. Iya udah, ya. Udah gak suka gue gak apa-apa. Jangan bilang ini si Andre ya. Linda jangan bilang siapa-siapa ya. Iya. Ya udahlah. Biarpun lu pada gak suka sama gue ya gak apa-apa lah. Sebentar teman-teman, gue pengen lihat gubuk itu masih ada gak ya. Jelangkungnya. Jelangkung sama apanya tuh. Sama yang kuburan itu. Parah sih kalau masih ada. Hey guys. Hai guys. Apa nih? Siapa apa kita? Nih? Anti Linda Social kita Club. Kita siapa? Wah. Kayaknya satu sekolah ini ngebully kita, teman-teman. Mereka tuh enggak suka kalau kita selamat sendirian gitu. Mungkin gara-gara kita kali ya mereka ngiranya ya. Ya ampun. Oh, kita udah enggak bisa ke sana. Ya udahlah ya. Parah banget dah murid-muridnya ya. Gak boleh begitu dong. Kan bukan salah kita juga. Emang gara-gara kita gitu mereka semua meninggal kan? Enggak. Parah nih emang nih. Murid-murid di sini teman-teman gak boleh ditiru ya. Hey, ngapain kau? Denger kan? Itu Linda tuh. Wow. Iya dia, mereka tuh ngira kita yang ngebunuh gitu loh teman-teman. Nih. Kita yang ngebunuh mereka semua ini. Parah emang. Bodoh. Dasar kalian semua jahat. Tuh, kita duduknya sendiri teman-teman di paling belakang dong. Duduknya di paling belakang sendirian. Ya udahlah ya. Kita duduk. Ya, udah duduk aja. Kita akan mulai kelas kita teman-teman. Hah. Ngapain nih? Udah duduk aja ya. Kasihan ya teman-teman ya Selinda ya. Ayo udah masuk, kelasnya masuk. Kasihan ya Selinda ya, dimusuhin satu sekolah gitu itu. Rasanya gak enak banget sih teman-teman pasti.
Kalau gue sih pengen gue keluar aja dari sekolah itu udah. Mending ganti sekolah lain. Kenapa tuh? Kenapa tuh Linda? Waduh, HP-nya bunyi. Di silent dulu atuh. Kenapa nih? Apalagi lagi sekolah bisa begini coba. Apalagi. Halo, itu siapa ya? Oh, siap. Sumpah kamera gue error ya, teman-teman. Kameranya rusak dong. Gak bisa foto lagi dong. Ini siapa? Hey, halo. Halo. Udah jumpscare dong. Udah jumpscare dong. Please dong, please dong. Hey, lu siapa? Lu siapa? Lu siapa? Hey. Doni. Hah? Doni? Yayan. Ini gak ada lampunya apa? Gue gak bisa ngeliat apa-apa. Hey. Sumpah teman-teman, gak bisa nyalain lampu. Terus gimana ngelihatnya? Shelly, Ira, oh ini teman-teman yang meninggal teman-teman. Dan ini siapa nih? Miss Siska, the person responsible for everything. Hah? Ah mampus lo! Apa tuh? Kenapa tuh? Aduh, aduh. Aduh. Woi. Udah dong, udah dong. Kenapa nih? Kenapa Linda? Linda bangun Linda. Linda. Apa yang terjadi, teman-teman? Kenapa tiba-tiba begitu? Good morning, class. I'm so pleased to meet you all. I'm Mariska Gandasasmita. Mariska Gandasasmita. Miss Siska. I'll be your teacher today. Kayaknya dia jahat teman-teman ya, direktur pertama ya. And I hope we can all get along nicely. Soalnya tadi si Linda bilang the person responsible of all this gitu. Kayak dia orang yang bertanggung jawab. Enggak ya. Anjir, suaranya udah begitu. Gue kira mau ada jump scare gitu kan. Enggak ternyata. Act 1 baru mulai teman-teman. Restitution siap. Waduh. Eh, apa tuh? Apa tuh? Kamera doesn't work. But the flashlight is broken. Yo wes lah, ini siapa? Ada tengkorak teman-teman. Tengkorak di sini ngapain? Lah katanya flashlightnya broken lah. Ini dia pakai apa? Kalau bukan flashlight. Ini kenapa jadi kayak penjara kelas kita? Hello? Hello? Aduh. Padahal udah enak-enak awal-awal teman-teman ya, senang-senang gitu. Ternyata itu palsu semua. Halo? Ini apa? Kenapa kita di sini? Kenapa kita bisa ngelihat ini semua coba? Halo, kayak kita mesti turun deh. Aduh, kalau nggak pakai gamepad tuh nggak bisa jalan pelan-pelan teman-teman. Halo, ini apaan? Akar? Iya akar. Halo, aduh itu apaan lagi? Sumpah nggak bisa pakai kamera teman-teman, nggak ada senjata gue. Aduh. Halo. Permisi, itu apa sih? Itu akar kan ya? Halo, ini ruangan kosong juga. Ini apa sih? Halo. Oh, mampus gua. Kaget gua. Ini apa sih? Halo. Aduh. Ah, bodo amat. Lanjut. Ini kenapa jebol? Atasnya jebol. Diperbaikin atuh. Panggil Mas Burai yang tadi, Mas Burai. Tolong, halo. Ini ada siapa sih di sini? Halo.
Dikunci teman-teman, nggak bisa. Halo. Jalan pencet apa sih? Oh, caps lock, siap. Oh, bisa jalan pakai caps lock, tenang. Ini kita masih naik ya? Kita ke situ bisa nggak? Nggak bisa teman-teman, ditutup juga. Halo, ini juga ditutup. Itu apa nih? Gue padahal mau lihat loh. Sejarah bahasa Indonesia. Wah, siap. Lagi belajar sejarah dia teman-teman. Aduh. Halo. Siapa kan ya? Aduh, kenapa begini dah? Halo. Itu apaan tuh? Reni Love Asih. Ada chat juga di situ. Apa nih? Aduh, please dong, gak ada apa-apa dong. Tempat apa sih? Reni Love Asih. Iya, ya udah. Kalau udah Love Asih ya udah. Apa sih? Apa yang terjadi sini? Aduh, suaranya ini loh, teman-teman. Siapa tuh? Oi. Oi. Lu siapa? Oi. Aduh, Mak. Pak Mamat ya? Kok Pak Mamatnya muda? Tadi kayak gua Pak Mamatnya. Halo? Halo, lu jahat enggak sih? Jumpscare enggak lu? Apa nih? Aduh, belajar matematika, teman-teman. Siap. Apaan nih? Coba kalian ada yang bisa solve gak nih? Kalau ada yang bisa solve, komen lah ya. Gue yakin gak ada sih. Ya udahlah ya. Ini siapa? Gue gak tahu ah. Gue mau lihat dia dulu. Waduh, Indonesia banget ini. Ada foto-foto pahlawan ya. Ada itu tuh organ. Ini juga. Bapak siapa sih? Oh, itu dia tuh teman-teman. Presidennya kelihatan sekarang. Gue gak tahu tuh siapa. Ini satu lagi tuh. Siapa lagi tuh? Gue gak tahu. Ini jam 7 pagi apa jam 7 malam ya? Malam sih harusnya, karena gelap ya. Bapak Ayo, siapa? Kenapa masih jalan-jalan? Yuk, kenapa masih jalan-jalan? Ya, ini apa? Tempat apa ini, Pak? Please sit down. Sit down di mana, Pak? Ini. Aduh. Nggak ada tempat lain, Pak. Saya mau belakang aja, Pak. Boleh nggak? Di sini nih. Kok meja kita nggak ada ya, teman-teman? Kan meja kita yang sendirian gitu loh. Nggak ada ya? Ini apa sih? Aduh. Yaudahlah, duduklah. Gua gak tau apa yang terjadi teman-teman. Kita mulai ya sekarang. Iya. Lanjut pak. Ngomong ngopok we. Ngerti gak kalian teman-teman? Ini SMA atau kuliah ya? Bahasa berat amat. Mampus. Oh ternyata. Woi. Udah pergi. Udah itu bukan guru itu. Woi. Foto-foto. Foto. Wah, itu bukan guru, teman-teman. Apaan tuh tadi? Lu siapa? You, you're one of them. One of them apa? Stay away. Don't focus too much on your phone. The light it burns. Apaan lagi sih? Creepy teacher suddenly change when hit by phone flashlight. Didn't focus on my phone. Apa sih maksudnya? Kita nggak boleh fokus ke HP kita. Press oh hold F. Hold F to flashlight stun. Ini terus gimana? Tolong. Tolong gua nge-stuck. Sumpah gua enggak bisa ngapa-ngapain. Pergi enggak lu? Minggir enggak lu? Minggir enggak lu? Tolong. Ya gua mati teman-teman. Apaan sih ini? Lu kenapa dah? Lu sakit kepala gua ngeliatnya.
Ini game apa sih? Gue udah mati 2 kali masa. Kayak kita nggak boleh nyerang dia teman-teman ya. Kayak kita bikin dia marah deh. Harusnya kita nggak usah nyerang dia. Sekarang nyerangnya beda lagi, bukan pakai foto teman-teman, pakai flashlight. Ngestun ya. Ya udahlah. Terus mau gimana? Kita nggak bisa nggak bunuh dia berarti. Jangan bilang gue balik ke tempat awal. Oh enggak. Dari sini kan. Ya udah. Gue nggak mau ngapain. Udahlah kita pergi teman-teman. Gawat kalau dia berubah. Apaan tuh? Apaan tuh? Udah dong, jangan macem-macem dong. Merah tuh. Ini gue merah, kenapa? Apaan nih di bawah nih, aduh. Mama. Halo? Gak ada apa-apa kan ya? Kabur teman-teman. Aduh ini lorong benar-benar serem banget sih. Ini kita harus kemana sih? Kita harus kemana? Gua nggak tahu kita mesti kemana teman-teman. Aduh. Ya udah. Pergi. Kita mesti kemana? Balik lagi. Kita mesti balik lagi. Tempat apa sih nih? Anjay. Ini ruangan kelas kita tadi kan? Iya nih. Coba kita stun dia. Apa yang terjadi? Gak ada apa-apa. Nih teman-teman, jadi berdarah semua teman-teman. Kenapa itu? Kenapa? Aduh. Ini apa sih? Sumpah teman-teman, gue merinding kalian lihat gak? Ah. Shit man, gue enggak terlalu demen game horror begini nih. Halo? Apaan tuh barusan tuh? Apa nih? The teacher told me about focusing my phone and light. Oh siap. Ada pintu rahasia. Apaan tuh? Tuh apaan tuh? Oh gua gak tahu apaan tuh. Ay! Woi dia tusuk gua. Oh woi. Woi lu siapa? Woi. Lu siapa? Lu monster juga? Lu siapa? Udah gak usah dia ngomong teman-teman. Oh itu ada ucing tuh. Ucing apa anjing tuh? Ini siapa ya? Sebentar. Ini gue yakin pasti monster tadi sih teman-teman. Coba ya. Mampuang. Woi banyak. Anjing bantuin gue jing. It's you again. Who are you? Apa sih? Oh kucing. Gede amat. Oh kita dikasih pisau dong. Siap. Kita bisa ngebunuh ternyata teman-teman di sini. Udah kayak main Resident Evil. Siap. Ini gue bunuh nih mereka ya. Gue bunuh lo. Kabur. Enggak mau macam-macam sama kalian semua. Mati enggak lu pada. Oh, ada cara curangnya teman-teman. Ngestakin mereka ke sini ya. Wait, please don't. I don't want any trouble. Ya udah kalau enggak mau apa-apa, jangan nyerang gua, minggir enggak? Aduh. Kita foto lagi. Kok enggak stun? Sumpah enggak mati-mati, cuy. Mati satu. Udah, mati dua. Tinggal dua lagi, teman-teman. New Ghostpedia. Apa tuh? Dreadlings.
Jerangkong, The Living Dead, Skeletal Ghost, who devour eggs to prolong their life. Gue gak tahu tuh urban legend apa lagi teman-teman. Gak tahu namanya. Aneh sih, apa sih namanya tadi? Dreadlings. Kayak hantu-hantu luar negeri gitu loh. Ini kita punya pisau, berarti kita udah bisa ngelindungin diri. Nah gitu dong. Aduh. Boss battle lagi dong. Ya udah jangan apa-apa. Udah lah, please. Woi, suster ngesot. Woi. Woi. Stone. Wah. Tusuk lu. Kok bisa begitu caranya? Siap. Oh, tusuk. Tusuk. Stone lagi, Linda, cepet buru Linda. Stone. Mampuang kau. Puang. Tusuk Linda. Puang. Mampuang kau. Mau ngapain kau? Ini suster ngeset ya? Atau apa sih? Meninggal gak lo? Pergi gak lo? Hei, banyak teman-teman. Apaan lagi nih? Ada yang gendut dong. Oke. Tenang. Stun. Gua gak tau itu apaan. Itu Dreadling kan? Yang ini Dreadling kan? Yang gendut tuh apa tuh? Oh, ini kita bisa ngedapetin Ghostpedia dari sini ya. Ow. Oh, tenang. Mati gak lu pada. Biar lu gak ngomong gua lagi. Oh, kalau kita dikejar-kejar teman-teman. Gua kalau udah punya senjata demen nih. Gua habisin lu semua lo. Meninggal lu semua. Oh, auto save. Apa tuh? Apa yang akan terjadi? Wow, gua sampai ke kelas. Wow. Saya tak tahu teman-teman, saya tiba-tiba muncul di sini. Apa yang terjadi teman-teman? Saya kira Linda harus dicek di rumah sakit. Si Pak Mamat teman-teman. Mohon Pak Mamat, nanti saya suruh ke sana. Gila teman-teman, baju kita berlumuran darah lo kalian lihat. Ya elah ngomongnya sama Pak Mamat eh baik bener. Kalau ngomong sama kita, bangor. Diketok langsung sama payungnya tuh. Ngapain dia kemana-mana bawa payung ya? Ibu kos. Bangor mana teh? Dikatain bangor lagi. Kita suruh pakai jaket ya. Ya udah deh. Mandi dulu enggak bisa mandi. Bersihin aja Linda, ngapain sih? Bersihin ini loh, ada kamar mandi bersihin ya, ganti baju kek. Udah dipulangin sama Pak Mamat. Pak Mama, tolong saya tidak tahu kenapa saya tadi bisa begitu ya. Itu gue kayak pindah dimensi atau apa gitu teman-teman ya. Gue nggak ngerti sih kenapa bisa kayak gitu. Apa teman-teman yang nggak nyadar kita hilang di dalam kelas ya, terus kita muncul lagi depan itu. Masa nggak ada yang sadar sih kita hilang di belakang. Aneh. Ya udahlah ya. Oke teman-teman, kayaknya cukup sampai sini ya. Ini udah cukup lama sih gue rekam, berapa menit sih? Udah 40 menitan lebih, ya udahlah ya. Oke teman-teman. Sepertinya video kita untuk Dread Out 2 sampai di sini dulu ya. Kita lanjut lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian supaya channel kita semakin berkembang. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Ciao.